Yakin mereknya ya. Di sportif ya, terutama mungkin nanti ya, kita tunggu nanti itu saya serahkan sepenuhnya kepada BNN bagaimana teknisnya untuk tercapainya kegiatan yang kita laksanakan. Ini teman-teman dari Disub nanti yang bisa membantu. Jika dia positif, maka dia tidak boleh melanjutkan perjalanan karena di bawah pengaruh narkoba. Kemudian saya ingin mengingatkan teman-teman khususnya dari Polres, laksanakan tugas kepolisian. Kalau memang harus diperiksa, ada penumpang yang dicurigai, ada barang terlarang yang dibawa, silahkan amankan. Namun kalau supir hanya positif menggunakan narkoba, saya perlu mengingatkan mereka ini bukan penjahat. Mereka ini adalah korban penyalahguna narkoba. Namun apabila ada barang buktinya, ini dia naik setingkat. Bisa kita curigai sebagai pelaku pidana pengguna narkoba. Jadi tolong dibedakan nanti yang positif urin sama yang ditemukan barang buktinya. Apapun kendaraan yang masuk di sini, saya tahu teman-teman dari kepolisian nalurinya luar biasa. Kalau memang dicurigai, periksa. Periksa barang-barang yang dibawa. Kalau memang dia terbukti pelaku pidana, perlakukan dia seperti terpidana. Tapi kalau dia hanya positif tes urin, itu hanya cukup ditangani oleh BNN saja, tidak perlu kita perlakukan sebagai penjahat. Namun kendaraannya tidak boleh dibawa. Kendaraannya tinggal sampai datang supir yang baru atau supir cadangan. Jika nanti ada 3 unit mobil berturut-turut dengan merek angkutan yang sama, ini akan ada penilaian terhadap perusahaan tersebut. Saya yakin dan percaya karena kekompakan kita menyatu, kita satu untuk Deli Serdang. Saya yakin insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Perusahaan tersebut. Saya yakin dan percaya karena kekompakan kita menyatu, kita satu untuk Deli Serdang. Saya yakin insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Arja, Organda, dari Satpol PP, dari kesehatan, dan Bapak Ibu sekalian peserta apel. Di sini dilakukan pengamanan arus mudik dan rangka pemeriksaan urin untuk pengemudi dan rangkap kendaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama. Tidak layak, tidak patut uji. Nanti akan kami uji kendaraannya, baru kita katakan apabila memang fatal secara teknis, kita akan koper. Hari ini kami melaksanakan tes urin gabungan, ya, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Angkutan Jalan, kemudian bersama Polres, kemudian ada dari Dinas Kesehatan juga. Pelaksanaan ini untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemudik, yang mana kami melakukan pemeriksaan tes urin bagi pengemudi jarak jauh, yang mana kami laksanakan di Terminal Lubuk Pakam. Dari hasilan pelaksanaan tadi, kami menemukan ada 4 orang yang positif menggunakan narkoba yang saat ini sekarang lagi pendalaman, lagi lidik dan pengembangan. Adapun mereka-mereka yang 4 orang ini dilakukan asesmen guna untuk mengetahui sudah berapa lama mereka memakai, apa barang yang mereka pakai, sejak kapan mereka pakai, kami akan cek coba tingkat kecanduannya. Di samping itu, dari hasil ini kami juga akan melakukan pemberitahuan kepada agen-agen bos, ya, bos-bosnya mereka, agar betul-betul memperhatikan setiap merekrut daripada supir-supir ini. Dan bagi mereka yang sudah indikasi sebagai pengguna, tidak lagi diberikan untuk mengemudi. Itu yang kami harapkan.